Pemirsa, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memarahi pelaku pencabulan santriwati di Kabupaten Batang. Yang libur-libur itu jenengan gitu kan enggak? Enggak. Berani bersumpah jenengan? Iya. Demi siapa? Demi Allah. Allah. Yang kamu nih yang sudah lulus, kamu gitu kan? Ini kan. Ada dua. Pelaku diketahui bernama Wildan Masuri yang merupakan pengasuh pondok pesantren. Dilansir Tribunnews.com, Ganjar mengaku tak habis pikir mengapa seorang pimpinan pondok tega melakukan hal bejat kepada anak didiknya. Kemarahan Ganjar terlihat saat menghadiri gelar perkara di Mapolres Batang pada Selasa 11 April. Dengan nada tinggi, Ganjar bertanya kepada pelaku soal aksi pencabulan yang dilakukan. Polisi awalnya mencatat sejumlah santriwati yang menjadi korban ada 15 orang. Namun saat ditanya Ganjar, Wildan mengaku ada dua alumni santrinya juga menjadi korban. Pelaku mulai mencabuli korbannya sejak 2019 sampai tahun 2023. Ganjar menyebut kasus ini menjadi masalah serius dalam dunia pendidikan. Sebab pada September 2022 terdapat kasus serupa dengan jumlah korban mencapai 22 orang. Yang alumni yang sudah lulus, kamu gitu kan? Alumni kan yang sudah tamat dan sudah lulus kan kamu gini kan? Demikian informasi kali ini, nantikan perkembangan informasi lainnya hanya di Warta Kota Live.